Al pelopor bagian sunnah Asia Tenggara, ibadah juga hijrah. Begitu juga Nabi SAW kalau dihadiahkan kepada beliau sekeranjang buah-buahan, ini kan banyak sekeranjang buah-buahan, maka beliau pun membagi-baginya kepada orang tua yang saleh, yang nampak padanya ketakwaannya. Gitu ya dan juga kepada anak-anak yang hadir bersama beliau karena pada asalnya yang lebih berhak untuk menikmati pemberian kita itu orang yang saleh dan bertakwa jadi kalau ada prioritas mana yang harus saya prioritaskan ya tentu yang diprioritaskan orang yang saleh, orang yang salat liyakul <tuh> tu'a <al> maka attaqi hendaklah yang memakan pemberian dari makananmu itu adalah orang yang bertakwa jadi kalau ingin diberikan sedikit Ya, sesuatu yang ini diberikan hanya sedikit yang mau terimanya ada banyak atau ada dua atau tiga orang iya mana yang saya harus dahulukan dahulukan yang bertakwa dahulukan yang nampak kesalehannya yang menjaga salat lima waktu sebagaimana dalam hadis ini hadza <tuh>